Diduga akibat kebocoran gas, kandang ayam di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ludes terbakar. Setidaknya 60 ribu ekor ayam yang baru 2 hari masuk kandang mati terpanggang. Kandang ayam broiler di Blok Kamis Dusun Cikaryo, Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ludes terbakar. Pemilik kandang ayam menduga kebakaran disebabkan kebocoran gas dari alat pengatur suhu kandang ayam. Kondisi kandang yang mudah terbakar, lantai kandang terdapat sekam kering, membuat api cepat menjalar dan menghanguskan 3 dari 4 kandang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 60 ribu ekor ayam yang baru 2 hari masuk kandang mati terpanggang. Selamat pagi, kami dari tim pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka mau melaporkan kejadian kebakaran. Tadi pagi ada laporan 6:30 atau 06:30 ke kantor pemadam kebakaran. Laporan yang terbakar yaitu kandang ayam yang terbakar itu totalnya ada 4 yang terbakar. Alhamdulillah 3, satunya bisa diselamatkan. Sekarang sedang dilakukan persiapan untuk balik kanan. Pemilik kandang belum menaksir kerugian akibat peristiwa kebakaran ini. Kandang ayam yang lokasinya jauh dari permukiman membuat api tidak menjalar ke rumah warga. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat.